Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, sejumlah kecamatan di Kabupaten Ketapang sedang dilanda banjir dan untuk tahun ini sepertinya ketinggian air cukup tinggi hingga ke atap rumah-rumah penduduk. Nah, kami masih bersama Wakil Bupati Ketapang, Parhan. Pak Parhan, gimana situasi terakhir banjir di Ketapang ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Situasi banjir di Kabupaten Ketapang memang sampai saat sekarang itu masih terjadi. Nah, persoalan masih terjadi itu sebenarnya banjir di Kabupaten Ketapang ini polanya itu adalah pola yang bertingkat-tingkat. Jadi misalnya ketika satu aliran sungai, contoh misalnya Sungai Pawan. Nah, ketika di hulu sungai sana itu terdampak banjir, dia biasanya itu di hulu sungai dulu. Hulu sungai sudah mulai menurun, dia bergeser tingkatannya itu ke Sandai. Dan seterusnya ketika sudah mulai menurun, bergeser lagi ke arah misalnya Nangga Tayap dan seterusnya. Sama seperti hari ini Nangga Tayap juga terdampak banjir. Nah, desa-desa di sekitar Nangga Tayap itu juga secara bertingkat, yaitu walaupun hari ini misalnya cerah cuacanya itu, tapi mereka masih tetap terdampak. Nah, ini dikarenakan memang sungai-sungai kita itu keberadaannya panjang untuk sampai kepada pembuangan. Di katakanlah Pawan, kalau dari hulu sungai sana itu kan harus ke laut kita ini kan sekian panjang, melewati beberapa katakanlah desa, beberapa kecamatan. Nah, demikian juga dengan simpang hulu terdapat banjir juga. Nah, sungai pembuangnya itu kan juga jauh, gitu kan. Nah, demikian juga dengan Sungai Jelai yang nanti sampai ke arah perbatasan Kabupaten Ketapang dengan Sukabara untuk tempat pembuangannya itu. Sehingga kemarin saya juga berada di Desa Silat. Di Desa Silat walaupun terkena banjir, alhamdulillah itu hanya ya sedikit lah ya, rumah penduduk tidak ada yang tenggelam. Aktivitas berjalan dengan lancar. Nah, daerah-daerah yang tinggi itu alhamdulillah aman. Tapi setelah Silat biasanya dia akan turun lagi. Misalnya Asam Besar, Manis Mata, karena asam besar itu kan di bawahnya lagi. Nah, jadi sistemnya bertingkat dari atas ke tengah sampai ke bawah. Nah, lalu bagaimana cara penanganan? Kita sudah menurunkan BPPD untuk melakukan katakanlah pemantauan, lalu juga untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang antisipasi, waspada tentang banjir ini. Juga kita mempetakan untuk persiapan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, artinya terus cuaca membaik bersahabat dengan kita, sehingga situasi banjir ini setidak-tidaknya dapat berkurang, gitu kan? Sehingga masyarakat juga dapat beraktivitas dengan baik. Pak, kita berdoa saja bahwa intensitas hujan ini tidak terlalu tinggi lagi gitu kan ya di penghujung apa di pertengahan bulan Oktober ini. Karena kata kuncinya itu kan banjir ini intensitas hujan yang sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Nah, kita tidak bisa mencegah ini kan, kita tidak bisa menahan intensitas hujan ini. Kita hanya bisa berdoa, kita bekerja untuk mengamankan masyarakat kita yang terdampak banjir. Kalau laporan jumlah pengungsi dan kemungkinan adanya korban jiwa sudah ada kah? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Tetapi katakanlah rumah yang terendam itu ada gitu, di beberapa wilayah. Yang paling utama itu yang terendam itu banyaknya itu ada di Kecamatan Jelai Hulu. Jadi yang lain itu tergenang. Berarti masyarakatnya juga melakukan pengungsian? Ya, ada beberapa pengungsian di tempat keluarga, kan di daerah-daerah yang tinggi. Oh, masih ke tempat keluarga ya, pengungsian. Ya. Dan kita juga ada penanganan dapur umum dan sebagainya. Sawah, jadi kita terus pantau, kita terus memperhatikan masyarakat dalam situasi banjir seperti sekarang ini. Dan inilah daerah kita memang rata-rata
aliran sungainya cukup panjang sehingga air yang turun ke pembuangan katakanlah ke laut dan sebagainya itu cukup jauh perjalanan air itu sehingga dia melewati daerah-daerah yang memang masyarakat tinggalnya itu di dekat-dekat sungai. Kalau arus lalu lintas dari Ketapang ke Pontianak, apakah juga terganggu oleh banjir ini? Ya, terganggu ya. Seperti misalnya jalur Keli Tayap, hari ini terganggu karena airnya itu meluap sampai ke jalan. Walaupun saat sekarang kan ada penanganan pekerjaan jalan di situ. Nah, mudah-mudahan penanganan pekerjaan jalan ini dapat secara cepat kan, di posisi pengerjaan katakanlah payak 600 itu, artinya bisa membantu walaupun intensitas hujan tinggi, masyarakat bisa aksesnya lewat pengerjaan jalan yang baru, mudah-mudahan. Dan demikian juga mudah-mudahan semakin surut air, akses Tayap katakanlah Pemahan sampai nanti ke Sungai Melayu itu udah surut, dapat dilewati oleh masyarakat. Jadi sebagai contoh kemarin itu seperti saya baru pulang dari Desa Silat, kita mengambil alternatif jalan-jalan kebun. Nah, jadi ada alternatif jalan. Ya. Oh, jadi ada jalan-jalan alternatif ya yang seperti Kalimantan kita bisa lewat, tetapi air tergenang di situ. Kendaraan itu masih bisa lewat lah di Kalimantan, jembatan Kalimantan, kecamatan Manismata. Pak, jadi masih bisa kita lewati dengan akses jalan-jalan kebun. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak. Mengingatkan di puskesmas di setiap daerah sudah membuat posko dan ada dapur umum agar segera mendatangi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, intinya juga bahwa semua sektor untuk penanganan masyarakat yang terdampak banjir ini bergerak, termasuk puskesmas diantaranya itu. Dan saya menghimbau kepada masyarakat tetap waspada dengan intensitas hujan yang tinggi ini yang tentu berdampak kepada banjir tadi itu. Diwaspada dan terus mendatangi puskesmas-puskesmas terdekat ketika mengalami misalnya kesakitan, misalnya katakanlah gatal-gatal, lalu sakit perut dan sebagainya. Nah, mendatangi itu dan insya Allah petugas-petugas kita siap memberikan pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Ketapang yang terdampak banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi. Jadi kami sekali lagi menghimbau, saya menghimbau mewakili pemerintah Kabupaten Ketapang untuk waspada, untuk terus mendatangi tempat-tempat pelayanan kita yang memang itu sudah disediakan oleh kita dan kita sudah perintahkan semuanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka penanganan banjir yang ada di Kabupaten Ketapang. Terakhir Pak, kalau soal bantuan seperti apa ini Pak? Ya, bantuan yang kita sudah jalankan. Sudah jalankan ya. Seperti beras dan sebagainya itu sudah sampai ke kita sampaikan. Ya, nah, okay. Paling terkendala kita itu ketika kita memobilisasi bantuan itu untuk akses jalan ya Pak ya. Karena akses jalannya sendiri pun misalnya terhadap oleh banjir. Nah, jadi kita terlambatnya di situ. Tapi kalau misalnya akses jalan itu lancar, insya Allah kita juga akan memberikan bantuan secara cepat gitu. Jadi kalaupun ada keterlambatan, ini lebih kepada sama-sama terdampak hambatan ini ya, hambatan itu. Jadi kita tidak bisa menembus ke wilayah yang bakal kita bantu apabila ketinggian airnya sudah cukup tinggi gitu. Pak Panan, makasih atas penjelasannya. Sahabat Solo 10 demikian bincang kami dengan Wakil Bupati Ketapang Parhan soal banjir yang melanda beberapa kecamatan. Yasmin Umar untuk Solo 10.